Jumpa lagi bareng kita di channel NK Racing. Kita akan review stand HP. Ini juga bisa difungsikan sebagai stand mikrofon karena ini stand serbaguna. Ini stand duduk nempel di meja. Kita lihat build quality-nya. Ini berbahan dari besi, coatingnya hitam Dove ya, jadi dia tidak mudah kotor. Ini bautnya juga sepertinya stainless, bannya warna hitam. Ini kokoh banget ya, kelihatan dari bar ini kokoh banget. Dimensi dari barang ini panjang 40 cm, ini sampai sini 30 cm. Nah, ini sampai sini panjang dimensi ya, ini sampai sini 40 cm, ini sampai sini 40 cm. Kalau direntangkan full ini bisa mencapai 1 meter. Bobot dari barang ini cukup ringan, sekitar 500 gram aja. Portable, bisa dibawa ke mana-mana. Dimasukkan dus gini. Ini bisa dibawa ke mana-mana juga. Tapi ya nggak mungkin juga kalau stand ini dibawa ke mana-mana. Ini biasanya ini nempel di meja atau di depan ruang kerja, PC, desktop gitu. Sekarang kita coba instalasi. Kalau kalian mau beli stand ini aku beli ini stand untuk handphone ya. Kalian juga akan mendapatkan ini. Ini untuk holder HP ya, jepit holder HP. Ini berbahan plastik juga. Nah, ini bisa mutar 360 derajat. Nah, ini ada ball head-nya. Ini bisa mutar juga ini. Ini untuk jepit ke meja. Ini juga berbahan. Ini berbahan berbahan metal juga, besi. Ini bagian knobnya, ini bagian dalam, ini plastik. Kenapa dikasih plastik? Nah, karena dia kan ini. Nah itu di bagian dalam mengunci dia. Kalau besi kan enggak mau. Nah, ini dia mengunci itu bagian dalam, kelihatan ya. Nah, gitu. Kita coba instalasi. Bagian dalam, untuk bagian dari dudukan mejanya nih, cukup gini aja. Ini terkata gini. Nah, yang dikencangkan. Kita coba di bagian sini. Ini cukup kokoh ya, karena penguncinya terbuat dari besi semua, kokoh. Terus ini juga ada bantalan karet, jadi tidak kegores di meja. Kokoh banget ini. Nah, ini bisa mutar 360 derajat. Kira-kira posisi di mana? Nah,
Nah, ini posisinya kalau kurang tinggi bisa dinaikkan ke atas. Ini bisa untuk unboxing barang atau review atau buat tutorial. Semama ini udah pas, nih tinggal dikunci aja. Ini biar enggak belok kanan kiri. Nah, ini untuk posisi tingginya, tingginya berapa? Ini kalau sudah dikencangkan. Ini semua pengunci dari plastik ya, tapi dalamnya besi. Ini plastik. Sudah plastik, ini plastik. Ini pemasangan. Kita coba kasih HP dulu ya. Nah, ini seumpama ini. Kencang banget ya ini ya. Nah, kalau buat tutorial segini. Nah. Nah, seperti ini juga bisa dibuat dikasih mic juga bisa mic ini menuju ke sumber suara gini. Terus ini juga bisa buat stand buat podcast mic juga. Ini juga bisa buat LED. Kalau buat review biar terang nanti tinggal dibelikan ring LED aja segini. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Ini stand universal ini aku dapat di harga 80 ribuan di e-commerce. Nah, seperti ini penampakan dari stand universal ya. Ini aku kasih stand buat HP. Ini buat unboxing, review atau tutorial ini bagus. Nah. Kenapa aku ambil yang tidak pakai dudukan? Nah, biar di meja itu clean ya, bersih. Jadi dia nempel di meja gini ya. Nah, gini. Ini pemasangannya seperti ini. Banyak kokoh. Menurut aku ini worth it banget ya. Dengan harga 80.000, banyak yang jual di e-commerce ya. Kalian bisa cari sendiri karena stand ini universal karena dari produsennya ini tidak ada dari produk atau brand mana. Jadi beda di dusnya aja tapi isinya rata-rata sama semua. Kalau di bagian standnya ini ada merek, itu merek cuman tempelan dari toko aja ya. Nah, gini. Ini worth it banget ya menurutku. Semoga review ini bisa membantu buat kalian yang lagi cari stand mic atau stand HP. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.